Tapi ketika jumpa dengan Abdullah bin Abbas, lebih mudah diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Sabit? Karena engkau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Barokah. Sekarang banyak orang tak tahu adat, tak tahu adab, tak tahu al-adab fauqal ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Itu 5 poin mendapatkan barokah-barokah dari hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri, Habib Ahmad Al-Jufri, Habib Muhammad Barakbah, Bapak Hasan Basri anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada subuh kali ini membangun negeri, lupa pula panjang kali tema. Penuh berkah. Kita kalau sejumpa sama orang, yang kita mintakan itu berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, yang kita minta itu berkahnya. Allahumma barik lana. Kalau ada orang umurnya bertambah, yang kita mintakan berkahnya. Barakallahu laka. Kalau ada orang nikah, yang kita mintakan itu berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya, yang kita mintakan itu berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzita birrahu wa balagha asyuddahu. Berkah, berkah, berkah. Sakingkan populernya kata berkah ini di Indonesia, nama air berkah, nama toko berkah, merek baju berkah. Sampai-sampai kalau anak kita nanya, ya ma apa arti berkah? Pokoknya udah berkah, usah kau tanya-tanya lagi. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya barokah. Asal katanya baroka ya buruku. Biasanya kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Baroka ya beruku, artinya onta turun ke tanah. Itu asal kata baroka. Saya punya tanah, Habib punya tanah, Pak Hasan Basri punya tanah, ibu punya tanah. Ini tak disebut ibu, merajuk balik pula. Ada 4 petak tanah. Datang onta, tiba-tiba onta ini turun ke tanah saya. Kalau tanah ini sama ukurannya, sama jenisnya, tiba-tiba onta datang turun ke tanah saya, yang berkah itu tanah saya. Kenapa? Karena otomatis saya dapat daging onta, dapat bulu onta, dapat susu onta, dapat kencing onta, dapat tunggangan onta. Maka tanah saya lebih daripada tanah yang lain. Itulah mengapa barokah itu diartikan ziyadatul khair, kebaikan yang berlebih dari yang lain. Makanya dikaitkan dia dengan kebaikan. Penuh berkah kebaikan. Ini yang membuat judul ini orang berilmu. Banyak juga kadang judul itu panjang, tapi kita tak tahu entah apa isi kesimpulannya. Ketika ditanya ke panitia, kenapa judul ini panjang sekali? Biar dapat izin Pak Ustaz. Makna barokah yang kedua artinya adalah kolam. Birkah. Birkah itu kolam. Saya punya tanah, Habib punya tanah, Bapak punya tanah, Ibu punya tanah. Tapi tanah saya ini ada kolamnya. Maka tanah saya lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena kalau hujan turun di tanah yang lain, airnya hilang, diserap tanah. Tapi kolam saya
tetap bertahan air. Kalau airnya ada, tumbuh lumut, datang ikan, datang hewan. Musim kemarau panjang, yang lain tak dapat air minum, tanah saya tetap ada sisa-sisa air. Maka lebih, itulah yang dimaksud dengan berkah. Ada orang umurnya sama-sama 40, dua orang. Yang ini 40 tahun, yang ini 40 tahun. Sama, tak lebih, tak kurang. Tapi yang ini umurnya berkah. Umurnya 40 tahun, sholat berjamaahnya tak tinggal, sempat pula pergi haji dan umrah, paginya berzikir sholat, banyak bersolawat. Yang ini 40 tahun, rumah warung kopi, mabuk, 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 batuk, mati. Jadi kalau selalu kita mintakan makan itu berkah. Sama-sama satu piring, sama-sama lauknya udang. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat udang tadi malam? Saya tengok banyak kali udang. Saya di beberapa kali tempat ini, Masya Allah, ada kepiting, ada udang, ada ayam, ada kambing. Satu meja, kursi di samping itu orang-orang hebat semua. Satu pun tak ada yang berani makan ini, takut semua. Saya bilang ini tidak ada kolesterol, Bapak. Kolesterol ada nanti di puskesmas. Dan alhamdulillah, di Bulungan ini kambing tidak mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Sama piringnya, sama lauknya, sama nasinya, tapi berkahnya beda. Yang ini dimakan menjadi darah daging, yang ini dimakan tak ada berefek apa-apa, ada barokahnya. Makanya kita disuruh makan itu minta barokah. Allahumma barik lana. Sepiring ini menjadi berkah, menegakkan tulang belakang. Orang beriman itu makannya gunanya liuqima sulbahu, tegak tulang belakangnya supaya bisa dia bangun malam. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, supaya bertenaga dia, bisa dilangkahkannya kakinya ke masjid, supaya lantang suaranya, bisa dia menyuarakan hak dan batil. Itulah disebut dengan berkah. Umur minta berkah. Katanya umur itu tak bisa ditambah, Pak Ustaz. Tak bisa. Umur itu bukan paket 2 giga bisa ditambah-tambah. Umur itu bukan air isi ulang bisa ditambah. Lalu yang kita minta tambah itu apa? Berkahnya. Isinya sama-sama 300 ml. Tak bisa bertambah, tak bisa dikurang. 300 ml. Tapi berkah itu apa? Bisa dirubah isinya. Botolnya tak bisa dirubah, tapi isinya bisa dirubah. Kalau botolnya 300 ml, isinya air putih, harganya 5.000. Tapi kalau diisi minyak goreng, tak usahlah kita sebut minyak goreng, Pak. Kalau kita isi madu, bisa harganya menjadi 200.000. Tapi kalau diisi dengan minyak kayu gaharu, bisa jadi 100 juta, bisa jadi 1 miliar kalau yang kualitas premium. Macam tahu aja, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa contoh tadi itu untuk memudahkan kita memahami makna barokah. Begitu jugalah dengan hari ini. Hari apa ini? Hari Ahad ini. Mudah-mudahan hari Ahad kita ini lebih barokah daripada hari sebelumnya. Kenapa lebih barokah? Nabi menjamin, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu paginya. Siapa yang bangun paginya lebih awal, itulah orang yang paling banyak berkahnya. Makanya nenek moyang kita dulu selalu berpesan, sebelum Islam datang, sebelum bawa-bawa Allah, sebelum bawa-bawa Rasulullah, sebelum bawa-bawa agama Islam, apa pesan nenek moyang kita dulu? Jangan kau bangun siang-siang, nanti rezeki kau dipatok ayam. Sekarang ayam pun kesiangan, saking udah parahnya dunia. Tak boleh kita bangun kesiangan.
katanya nanti rezeki kau di patuk ayam. Rezeki orang sekarang di patuk ayam, diterkam kucing, diambil tikus. Dia tak mendapat apa-apa lagi. Ternyata orang-orang barat itu bangun pagi disiplin on time, tepat waktu. Orang kita ngikut orang barat yang datang ke tempat kita pas waktu libur. Orang barat itu aslinya di kampungnya rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, on time, tepat waktu. Pas libur, rambutnya panjang, tak mandi-mandi, kusut macam sumbu kompor. Tidur siang, pagi, malam, mabuk, itulah yang diikut orang kita. Pas lagi libur, pas lagi on time-nya dia di kampung alamannya, bangunnya pagi, luar biasa. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, di seluruh negeri Asia Tenggara ini, setelah diadakan survei, yang paling cepat bangun paginya Singapura. Saya jujur, walaupun tak bisa masuk situ, tetap saya sebut. Dan ternyata negeri yang paling maju, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, walaupun tak percaya kepada Rasulullah, kalau diamalkannya ucapan Rasulullah itu, dia pasti akan maju. Makanya ketika Syekh Abdul Halim Mahmud, Mursyid Tarekat Syaziliyah, mantan Grand Syekh Al-Azhar, pada tahun 1977, pemimpin tertinggi Al-Azhar Mesir Kairo, dan beliau salah satu keturunan zuriat Al-Husaini, zuriat keturunan Rasulullah dari nasab Sayyidina Al-Husain ibnu Fatimatu Zahra ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Apa kata beliau? Aku melihat Islam di Eropa, tapi tak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi tidak Islam. Kenapa? Mengaku Muslim, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi bangunnya siang. Alhamdulillah, di Bulungan, Masya Allah, semuanya bangun pagi, kota sudah hidup. Tadi parkir banyak sekali. Di tempat lain banyak juga parkir panjang begitu saya lihat. Truk-truk rupanya mau nunggu solar. Tapi di Bulungan tadi saya curiga, ini dekat pom bensin ini. Rupanya tidak. Ramai orang sholat subuh berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan subuh besok begini juga. Dari bunyi aminnya ada hiringan senyum sedikit. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau prinsip orang beriman itu dia berkah, maka dapat dipastikan semua amalnya itu ada ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan. Rezeki kita mintakan berkahnya. Makanya tadi doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Minta barokah pada rezeki. Ada orang rezekinya sebulan 5 juta. Anaknya bisa sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Istrinya bisa belanja, makan, berkah, enak, kenyang, tentram, adem, ayem, tentram. Ada pula duit sempat ditabung bisa berangkat umroh. Tapi ada orang gajinya 50 juta, 2 malam hilang. Orang minum kopi, dia minum sabu. Habis. Apa maknanya? Tak ada berkahnya. Orang menyebut duit ini, kau ini duit ini kenapa cepat betul habis? Inilah aku pun heran, duit ini tak duit apa nih? Duit tuyul dimakan nyiblorong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita mintakan orang itu supaya dapat berkah, berkah, berkah. Waktu subuh ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu seperti beras yang ditebarkan. Ambil beras, tebarkan di tengah lawan. Itulah keberkahan. Maka datanglah ayam berebut. Mana ayam yang paling bangun pagi cepat, mana ayam yang paling kuat cotoknya, dia yang paling dapat banyak beras-berasnya. Begitu jugalah kita pagi ini paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Berkah yang pertama, badan sehat walafiat. Ada yang tadi bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, ada bangun jam 4. Saya tak bisa bangun jam 2 karena tadi malam tabligh akbar, tegak berdiri, suara, energi.
mau cepat istirahat, datang pula durian satu goni. Mau tak dimakan Mubazir, mau dimakan tertidur malam. Saya biasanya kalau lelah, capek, letih, satu saya setel satu jam sebelum azan subuh. Jadi jam-jam 4 terbangun, mandi bersih. Kenapa mandi? Karena kalau kita tertidur, itu badan kita ini menguap, mengeluarkan keringat asam. Malaikat tak suka pada yang bau-bau. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman bawang putih, faly'tazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Makannya bawang merah, bawang putih, habis itu masuk ke masjid tak gosok gigi, ayatnya kul auzu birabbin nas. Dia ingat Allah, kawan sebelah pingsan. Innal malaikata, malaikat pun tak mau. Makanya kalau saya hadir di majelis para habaib, itu di samping itu kami waktu ngaji sahih Sunan Tirmizi dibacakan oleh Sayyid Usama Al-Mansi, maka itu tak selama membaca kitab Sunan Tirmizi tak padam itu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dibakar itu menyala terus. Di Arab itu biasa, orang mau nikah dihidupkan kayu gaharu di kamar. Orang malam pertama dihidupkan kayu gaharu. Pagi-pagi di pasar itu dihidupkan kayu gaharu, diputarkan di keliling pasar. Di Mesir sampai hari ini. Di tempat kita kalau dibuat begitu, di ceramah ustaz, langsung ustaz berbisik, aliran sesat ustaz ini. Kenapa? Manggil hantu. Padahal tujuan menyalakan itu adalah supaya malaikat ikut di majelis itu mendoakan kita, karena dia suka pada yang harum-harum, yang wangi-wangi. Tapi di kampung saya, karena batang kayu gaharu ini sudah banyak tumbang, sudah tak ada lagi berganti pokok sawit, akhirnya orang membakar menyan. Menyan ini lebih rendah kualitasnya, karena dia dari getah kayu biasa. Dipotong, dilukai kulitnya, keluar getahnya macam damar, itulah dibakar. Jamaah pun bertanya, Ustaz Somad, apa hukumnya waktu yasinan malam Jumat menghidupkan asap untuk berdoa? Itu sesuatu yang biasa. Saya pun kalau pergi ke Makkah, pergi saya ke tempat tukang jual parfum, saya beli menyan. Menyan di rumah. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning bening macam kristal. Itu kalau malam-malam saya bakar. Itu apa? Untuk mengharum-harumkan semerbak, karena malaikat suka pada yang harum-harum. Makanya para habaib di kantong siwak. Sawus sufuk, luruskan sop. Siwak. Kenapa? Karena malaikat tak mau pada bau-bau busuk. Rupanya di dalam serat-serat siwak itu mengandung beberapa zat yang manfaatnya tak kurang daripada 3. Yang pertama, menghilangkan panas dalam. Yang kedua, menghilangkan bau mulut. Yang ketiga, menghilangkan ulat gigi. Karena nenek moyang kita sebelum Islam, sebelum habaib datang ke Nusantara ini tak tahu tentang kayu siwa, maka disuruhnya makan sirih, pakai gambir, pakai kapur, pakai pinang muda. Nah, itu pun juga tidak mau ulat gigi datang. Nah, karena orang yang makan itu mulutnya berwarna merah kehitaman, jangankan ulat gigi, orang pun takut. Jadi rupanya ulat gigi. Dan sekarang dikombinasikan pula, saya lihat beberapa pasta gigi dicampur antara daun sirih, gambir dengan kapur, dicampurkan dengan siwak. Tak masalah, perbuatan yang baik. Jangan pula nanti ketika ditawarkan ini siwak, iya, dicampur dengan daun sirih, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik, tak salah dipakai.
Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bersiwa inda kulli shalah. Mau salat subuh bersiwa, mau salat zuhur bersiwa, mau salat asar bersiwa, mau salat maghrib bersiwa, mau salat isya bersiwa, mau salat tahajud bersiwa, mau salat duha bersiwa. 7 kali umat Islam gosok gigi sehari. Tiba-tiba ada iklan di pinggir jalan, baleho besar, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Once? 3 kali kata dia. Itu udah diskon 50%. Kita diajarkan demikian bersihnya supaya apa? Ada keberkahan, keberkahan, keberkahan. Dari mulai awal harinya, setelah mandi bersih, fresh, tenang, kita pun sholat sunat. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bilal, sini sebentar Bilal. Bilal itu nama orang. Tempat kita Bilal Muazzin. Padahal namanya Muhammad Hussein, dipanggil juga Bilal. Satu nama muazzin Nabi Bilal, yang satu lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhumah. Ta'al Bilal, kata Nabi, kesini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amal kau wahai Bilal? Orangnya masih di dunia, suara sendalnya sudah ada di surga. Hebatnya Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam, hamba sahaya, kampungnya Nubia, Mesir di atas, Sudan di bawah. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Orang yang berada di Nubia disebut dengan Nubi. Bilal bin Rabah An-Nubi dari Nubia, Afrika Utara. Warna kulit mereka dua, hitam dan hitam sekali. Tapi sendalnya lebih dulu masuk surga. Jangan-jangan Abdul Somad, jangan kau sombong, jangan kau bangga dengan warna kulitmu. Boleh jadi kau lebih mulia sendal Bilal daripada engkau. Bapak Ibu nanti yang pulang mana tahu sendalnya hilang, jangan bersedih. Boleh jadi sudah masuk surga duluan. Apa amalmu Bilal? Apa pekerjaan yang kau lakukan Bilal? Apa wiridmu Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu setiap selesai berwudu. Jangan tinggalkan. Saya usahakan tuh setiap malam bangun pertama kali yang dilakukan, usolli sunnatal wudu rakaatain. Kalau saya tidak pakai usolli Pak Ustaz, usolli belum masuk sholat. Sholat itu startnya A, Allahu Akbar, itulah sholat. Adapun sebelum A itu, jadi kalau ada orang mengatakan, apa hukumnya kita ucapkan usolli? Belum masuk sholat. Sama macam orang gosok gigi sebelum sholat, sama macam orang makan sebelum sholat, dia belum masuk sholat. Kenapa mesti pakai usolli? Karena dalam takbiratul ihram itu mesti ada 3, qasad, ta'arat, ta'in. Aku sengaja sholat nih, bukan tak sengaja. Usolli. Sholat apa? Fardal maghribi, fardal isya'i, fardal zuhri. Usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? Rakaataini lillahi ta'ala. Maka itu mesti ada dalam A sampai bar. Allahu Akbar. Makanya orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Karena dia muqaranah niat, sejalan niatnya. Macam tadi saya takbir sholat subuh panjang, itu bukan kemauan saya mau jadi imam tadi. Ustaz Somad ini petantang petenteng maju. Tak boleh orang datang maju jadi imam. Mesti ada perintah dari Imam Ratib. Kita satu kota ini, satu kabupaten ini, satu provinsi Kalimantan Utara, yang paling layak jadi imam ulil amri, pemimpin. Makanya Nabi Muhammad SAW tak pernah digantikan, kecuali beliau mengangkat pengganti. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Nabi sakit tak bisa maju, maju Abu Bakar Siddiq. Nabi sakit di kamar, kamar Nabi sebelah kiri, bersama Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah.
aku tak bisa sakit, kau jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Nabi rasa badannya agak sehat. Pas Abu Bakar sedang sholat, keluar Nabi. Sedang sholat Abu Bakar Siddiq, keluar Nabi. Sahabat melihat Nabi keluar. Tak mungkin mereka ngomong, Abu Bakar, Nabi datang. Tak mungkin, mereka pukul tangan. Begitu Nabi datang, mereka pukul tangan. Kata Nabi, mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Lalu Nabi pun datang. Selesai sholat, Nabi kasih tahu. Kalau mau ngasih tahu imam itu bukan dengan cara pukul, tapi bertasbih. Subhanallah. Innamat tasfiqu lin nisa, kata Nabi. Memukul telapak tangan itu bagi perempuan. Tapi kalau perempuan imamnya, perempuan makmumnya, itu tepuk tangan, ngasih tahunya kalau dia salah. Jangan pula imam belum belajar fikih, tanya, kenapa lu tepuk tangan? Itu juga dalil bahwa makmum itu di belakang matanya terbuka, bukan tertutup. Dari mana Ustaz tahu makmum itu matanya terbuka? Karena mereka tahu Nabi datang. Itu menunjukkan mata mereka terbuka, tahu dia Nabi datang. Kalau matanya tertutup, mana tahu dia datang? Tiba-tiba, ada Nabi gitu. Jadi dalam satu hadis itu banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Lalu setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Dosa kita ini banyak. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang silap khilaf berdosa. Summa yatathahhar, mandi. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Waktu istighfar yang paling bagus sahur menjelang azan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Walaupun tidak bulan puasa, dia tetap disebut dengan waktu sahur. Lalu kemudian itu sholat sunnat tahajud. Usolli sunnat tahajud rak'ataini. Nabi buat 8 rakaat. Saya tak sanggup 8 Pak Ustaz. Kalau 4 Pak Ustaz, tak apa-apa. 2 rakaat Pak Ustaz, tak apa-apa. Namanya sunnah. 2 rakaat tak sanggup Pak Ustaz, mati aja. Sudah begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung. Kalau mau tahu nikmat detak jantung, cari orang yang katup jantungnya sudah cangkok. Cari orang yang sudah operasi ring. Cari orang yang sudah kena jantung koroner. Kita karena dia berdegup, berdetak gratis, free, merasa ini bukan nikmat. Nikmat baru kita rasakan kalau dia sudah lenyap, hilang dari tubuh kita. Kalau sudah hilang, barulah terasa dia sebagai nikmat. Ini telunjuk ini tak pernah kita anggap sebagai nikmat. Kapan terasa telunjuk ini nikmat? Tiba-tiba luka, tekilir, patah, hilang, putus, buntung. Barulah tahu pas tahajud, baru pas mau tasyahud, baru tak ada. Ashadu an la ilaha illallah. Barulah sadar, tak ada. Selama ini dia tidak anggap. Buka keran, ngalir air. Buka keran, ngalir air. Buka keran, mengalir air. Menganggap keran dan air bukan nikmat. Tapi begitu selesai makan, tangan kotor, bekas sambal terasi, bau, amis, buka keran, tak ada air, barulah terasa betapa keran dan air adalah nikmat. Jangan sampai setelah dicabut, barulah kita menganggapnya sebagai nikmat. Ini nikmat disyukuri. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukuri, ku tambah, kata Allah. Syukuri nikmat sehat, tambah sehat. Syukuri nikmat mobil, tambah mobil. Syukuri nikmat anak, tambah anak. Syukuri nikmat istri. Saya mancing aja bu. Rupanya jamaah ini terpancing. Dia tak tahu ibu itu nengok dari atas. Tadi waktu Ustaz Somad itu mancing, kenapa bapak ketawa? Tak ada aku ketawa, orang sebelah aja. Cuman menular ke aku sikit. Lepas ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah-barokah ini mesti kita jaga. Bagaimana cara menjaga barokah ini? Pertama, bangun lebih awal, lebih pagi. Yang bangunnya sudah pagi ini mudah-mudahan istiqomah. Yang tadi bangunnya pas 5 menit menjelang azan subuh, besok malam supaya ditingkatkan lagi agak-agak 1 jam. Kita paham
jam 2 itu susah, nanti tidur lagi bangunnya. Kenapa Nabi dan sahabat Nabi itu mudah bangun jam 2 malam? Karena mereka tidurnya setelah Isya. Ada orang sekarang tidur setelah Isya? Ada? Pondok pesantren tahfiz Quran. Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, saya baca biografinya karena kebetulan saya menulis disertasi tentang beliau, itu tidak menerima tamu setelah Isya. Tapi dia tak sebutkan alasannya. Alasannya ketemu dalam hadis Nabi, makruh hukumnya ngomong setelah Isya, kecuali ngomong tentang masalah agama. Kalau baca kitab boleh. Kenapa dia tidak terima waktu tamu setelah Isya? Kan dia terima tamu dari maghrib ke Isya. Kenapa? Karena kalau setelah Isya nerima tamu, susah dia pulang dan tak mungkin kita usir tamu. Jadi Bapak Ibu kalau mau nerima tamu, buat menerima tamu dari maghrib ke Isya. Azan Isya, pulang sendiri. Setelah Isya, tidur. Jadi kalau tidur jam 8, Isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Logis, masuk akal. 6 jam tidur, bangun. Dan tidur yang paling berkualitas adalah setelah Isya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidur 8 jam sehari, betul, tapi ada tak betulnya. Kenapa? Buktinya saudara kita, kawan kita yang security jaga malam, pulang dia jam 6 malam, jam 6 subuh, pulang ke rumah, tidur dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore, badannya tetap 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Kenapa? Karena ternyata tidur yang berkualitas bukan kuantitas banyaknya, tapi tidur berkualitas adalah dari Isya ke tengah malam. Kita tak bisa tidur cepat karena setelan mata kita dari awal, dari kecil, dari muda, dari remaja memang di setel tidurnya tengah malam, begadang. Walaupun udah dinasehati, begadang jangan begadang kalau tidak ada maknanya. Tapi tetap juga. Kenapa payah tidur malam? Karena disitulah game online, PlayStation, dan macam-macam. Box office, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Paling tidak bangun satu jam sebelum azan subuh. Lalu kemudian mengundang barokah-barokah. Di antara yang menyebabkan barokah ini datang ada doa. Makanya doa ini luar biasa. Datang pernikahan anak orang, barakallah. Ini banyak orang ketika naik ke atas pelaminan untuk mendoakan, tak ada berdoa. Asik selfie, cik. Tak apa-apa berfoto, tapi sebelum foto itu doakan dulu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hafal doanya, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Masa doa itu tak hafal, sudah dinyanyikan oleh Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah pada kalian waktu senang. Wa baraka alaikuma, Allah berikan berkah pada kalian waktu susah. Karena tak selamanya pernikahan itu senang. Ada masanya dipukul ombak, diempas gelombang. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Ketika lahir anaknya, kira-kira setahun sesudah itu. Biasanya dulu begitu. Kita undang akad nikah, setahun sesudah itu diundang walimah. Dulu gitu, sekarang enggak. Akad nikah Januari, April tiba-tiba diundang anak. Terus ditanya, cepat kali kau punya anak. Ini namanya bibit unggul. Bukan malu dia perbuatan dosa, bangga pula itu. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anak yang dikaruniakan Allah. Wa syakartal wahid, kau bersyukur kepada Allah. Wa balagha asyuddahu, anak ini sampai usia remaja dewasa. Wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, menjadi anak berbakti. Jangan bosan mendoakan orang. Saya kalau jamaah minta doa langsung, Ustaz Somad doakan anak saya ya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Rabbana hab lana min ladunka salihin wa a'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lammah.
Ustaz Somad doakan saya supaya cepat ketemu jodoh ya Pak Ustaz. Hari gini kau tak nikah juga. Sedangkan yang udah nikah aja mau nikah lagi. Saya kalau ada anak-anak muda mau minta doa nikah, saya doakan tapi agak sedikit marah. Apa yang menghalangi anak muda sekarang menunda pernikahan? Ustaz Somad doakan kami murah rezeki ya. Allahumma iftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah. Kenapa? Karena kalau ditunda doanya nanti lupa, bertumpuk-tumpuk dia. Langsung kita doakan di depan dia. Supaya apa? Sekaligus mengajarkan dia untuk berdoa respon cepat. Kita tidak boleh menunda-nunda perbuatan baik. Begitu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang membawa anaknya kecil. Ya Rasulullah, doakan anakku ya Rasulullah. Didoakan Nabi. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Nama anak yang didoakan Nabi itu namanya Sayyidina Anas bin Malik. Nama emaknya yang menyerahkannya namanya Ummu Sulaim. Ketika sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Apa yang terjadi? Orang nanam kebun kurma, setahun panen sekali. Kebun kurma Anas bin Malik setahun panen berkali-kali. Apa yang terjadi dengan Anas bin Malik? Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi panjang umurnya Anas bin Malik di Basrah, Irak. Yang terakhir meninggal di kota Makkah bukan Anas bin Malik, tapi Anas bin Malik terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Anas bin Malik punya murid banyak sekali. Panjang umurnya, murah rezekinya. Ketika Anas bin Malik meninggal, dihitung anak cucunya lebih 100 orang. Anak dan cucu-cucunya. Mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku nanti nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Jadi Bapak Ibu, silakan banyak anaknya. Yang sudah ada tambah sekali lagi. Anaknya maksudnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti insyaallah. Berkah, berkah, berkah semuanya. Menjaga keberkahan bangun di awal hari, menjaga keberkahan diiringi dengan doa dalam momen apapun, menjaga keberkahan jauhi dari yang haram. Ada suara bunyi titit, itu artinya matahari sudah terbit. Hebatnya di Bulungan, di Tanjung Selor, setiap matahari terbit berbunyi ya. Setiap berbunyi, terbit matahari. Setiap berbunyi, terbit matahari. Disangka orang kalau dia berbunyi, terbit matahari. Tidak ada korelasi sama sekali. Dia berbunyi karena baterai belum habis. Orang selalu berpikir begitu. Kalau dia kerja, dapat uang. Kalau dia kerja, dapat harta. Kalau dia bekerja, dapat hasil usaha. Ketika tidak bekerja, tidak dapat. Ini orang tidak bertuhan. Tidak selamanya hidup ini sesuai seperti yang kita rencanakan. Kita ingin dapat, kita ingin tak dapat. Lalu kita cari cara yang haram. Maka Allah tidak memberikan ini dengan yang haram. Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ada orang ngantar ke seseorang duit satu koper, tak diterimanya. Kenapa? Karena ini duit haram. Orang ini zaman dulu disebut dengan orang yang wara. Dia tidak mencuri, tidak korupsi, hadiah orang. Tapi dia khawatir ini berpengaruh kepada jabatannya. Orang yang menghindari yang abu-abu, remang-remang, syubhat disebut dengan warak namanya. Apa namanya? Warak. Zaman dulu disebut orang ini warak. Warak kali bapak itu. Kemarin ku bawakan duit dia tak mau nerima. Warak. Zaman sekarang bodoh. Orang yang tak mau menerima itu disebut dengan bodoh. Masih ada makhluk seperti ini? Ada.
saya menjenguk orang sakit di rumah sakit umum. Habis itu saya pun pulang, mampir ke tempat makan lontong sayur sama jamaah. Ustaz, tadi kemarin kami dengar ziarah ke rumah sakit menjenguk ada orang sakit di rumah sakit umum. Ya, di ruang ICU Pak Ustaz. Ya, dari mana kalian tahu? Kan ada update statusnya di FB. Oh iya, berarti udah follow. Itu Pak Ustaz orang baik Pak Ustaz. Dulu anaknya kuliah di Australia. Kami waktu itu mau dapat proyek. Kami bawalah duit satu koper ke rumah dia. Rencana mau dapat. Kami bilang, kami tahu Bapak sekarang sedang perlu duit. Anak Bapak kan kuliah di Australia kan? Ah, ini Pak duit. Apa kata dia? Aku tak ingin memberi anakku duit haram. Tak berkah. Bawalah ke rumah kalian. Makhluk seperti ini perlu dibudidayakan. Karena sudah hampir punah seperti dinosaurus. Tapi ada. Masih ada makhluk-makhluk unik ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga dari yang haram, insya Allah barokahnya ada. Ah, saya tak percaya barokah itu Pak Ustaz. Itu tetangga saya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, hidupnya tenang, dia makan haram, dia korupsi. Itu bukan berkah namanya, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min aitsu la ya'lamun. Mereka yang buat dosa itu kami mainkan dengan istidraj. Wa hum la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum. Kuulur hartanya banyak, kuulur jabatannya tinggi, kuulur umurnya panjang. Inna kaidi matin. Tipu dayaku sangat kuat. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Ah, tengok Allah kutipu. Aku tak sholat, aku tak puasa, aku tak ada sedekah, aku tak pernah ikut pengajian, umurku panjang, badanku sehat, jabatanku tinggi, aku sedang menipu Allah. Yukhadi'unallah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah sedang menipu mereka. Na'uzubillah. Jangan tertipu. Kalau ada di antara kita yang hartanya banyak padahal tak pernah beribadah, sedang tertipu. Kalau ada di antara kita umurnya panjang, badannya sehat, padahal tak pernah bersedekah, sedang tertipu. Waspadalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak tertipu. Saya kalau sudah melihat jamaah ramai malam tadi penuh masjid, setelah kami pulang ditunjukkan foto di luar masjid rupanya lebih penuh melimpah. Saya sangka karena sudah penuh tadi malam masjid subuh ini. Oh, jauh kita dari hotel, dekat. Oh, berarti satu kota, bukan di luar kota. Berarti subuh ini paling pasukan inti 2 sob. Rupanya melimpah ruah sampai ke atas. Ada juga curiga dalam hati saya. Ini jangan-jangan aku kena istidraj. Dimainkan Allah dengan popularitas sehingga lupa. Makanya sebelum menyampaikan itu saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah, yang mau ku sampaikan ini ayat-ayat-Mu, yang mau ku sampaikan ini hadis sabda Rasul Nabi-Mu, yang akan ku sampaikan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar perintah-Mu, yang akan menerima ini adalah hati hamba-hamba-Mu. Maka jadikan ini sebagai nilai amal soleh, amal jariah, ya Allah. Karena kalau tidak kita akan tertipu. Fir'aun tertipu dengan jabatan. Qarun tertipu dengan harta. Bal'am tertipu dengan ilmu. Bal'am itu ulama Bani Israel. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau kami angkat Bal'am derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabawa. Tapi dia ikut hawa nafsunya. Akhirnya dia diumpamakan Allah. Bal'am itu kata Allah kama kamathalil kalbi. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing itu kalau kamu lempar dia dengan kayu dia tetap menjulurkan lidahnya, andai tidak kamu usir pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Tak ada makna ayat-ayat itu ke dalam hatinya, tak ada makna hadis-hadis itu dalam pikirannya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad jangan tertipu dengan istidraj. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad selamat dari istidraj dan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yang keempat, supaya berkah itu bertambah, kita mesti dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik.
Apakah yang duduk di kursi lebih soleh daripada yang duduk di lantai? Belum tentu. Apakah yang menjadi imam lebih soleh daripada makmum? Belum tentu. Boleh jadi yang duduk di balik tiang, yang tak dipandang orang, yang bukan terkenal, yang bukan ulama, yang tidak profesor doktor, hatinya lebih tulus, lebih ikhlas, lebih bersih. Kadang-kadang saya sedalam kesendirian saya, jangan-jangan pahala ceramahku ini udah habis semua gara-gara komen-komen. Jangan-jangan sudah habis semua gara-gara riya. Kenapa? Dipuja-puji orang. Ya Rabbi, ikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Doktor Haji Abdul Somad LCD PhD hampir almarhum. Dipajang gambar besar-besar sampai lubang hidung hampir macam terowongan Mina. Ditulis di baleho-baleho, dihormati, disanjung-sanjung. Rusak hati kita. Tapi mau dicemanakan lagi, tak mungkin kita larang panitia. Ini kan iklan. Jadi berbimbang dalam hati antara hajat keperluan. Di samping itu, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, insyaAllah. Jamaah yang dimuliakan Allah, in akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkal asghar, syirik kecil. Menyembah berhala, syirik besar. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya. Riya. Kenapa? Karena khawatir amal kita ini dihabiskan oleh riya. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib. Saya kalau jumpa dengan para habaib, dengan para ulama, saya cium tangannya, saya rendahkan diri saya. Jumpa Habib Umar bin Hafiz, jumpa Habib Rizik bin Syihab, jumpa Habib Lutfi bin Yahya, jumpa Habib Jindan, jumpa dengan para habaib, saya rendahkan diri saya hinakan diri saya, bahwa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya setiap saya pergi ke satu kota, saya pergi kepada ulama-ulama. Kalau masih hidup, saya datang. Sudah meninggal dunia, saya datang. Pertama kali dulu datang kemari, dibawa oleh Bapak DPD Pak Hasan Basri, pergi menyelusuri sungai, naik ke makam di atas, makam ulama. Untuk apa? Untuk merendahkan. Kau belum ada apa-apanya Abdul Somad, kau datang naik pesawat. Mereka dulu datang dipukul ombak, dihempas gelombang, menyelusuri laut dan sungai, berhadapan dengan orang-orang. Kau hanya berhadapan dengan buzzer dan haters. Mereka dulu berhadapan langsung dengan orang-orang manusia yang menghadang. Kau kan cuma berhadapan dengan baleho. Ini penting, supaya kalau tidak kita akan merasa kita yang paling beramal, kita yang paling banyak. Mujalasatu salihin, duduk dengan orang soleh, itu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, ada berkah-berkah pada bekas-bekas. Makanya Asma binti Abi Bakar disimpannya kirbah. Kirbah itu kulit kambing. Kulit kambing. Orang menguliti kambing itu halus. Saya kalau menengok orang menguliti kambing pakai pisau tajam, pelan-pelan. Saya tanya, kenapa pelan Pak? Takut berlubang, bocor. Karena ini nanti untuk tempat air. Di Maroko orang menguliti kambing tidak pakai pisau. Dipotongnya di sini, potongnya di sini, dipotongnya di sini, ditiup, dimus, dibelah, ditariknya. Puff! Macam melepas jaket kulit. Lepas kulit kambing. Ditiup. Pakai kompresor. Pakai mulut juga. Di Sudan pakai mulut. Di lubangnya di sini, ditiupnya, langsung dicopot, lepas. Kulit kambing itu kemudian dijemur, dikikis, diikat pakai tali, pakai benang, diisi air, tempat air. Seperti film-film koboi, tempat minum air yang terbuat dari kulit. Diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimpan oleh Asma binti Abi Bakar. Kalau anaknya demam, dituangnya air, diminumkannya ke mulut anaknya bekas minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hiduplah Asma itu sekarang, habis dibid'ahkan orang. Syirik, bid'ah. Mana topi saya? Kata Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima perang. Ketika sebelum Islam, panglima perang melawan Nabi. Setelah masuk Islam, panglima perang juga melawan musuh-musuh Islam. Lalu kemudian ketika dia bertanya, peciku mana? Kata sahabat, banyak.
banyak jual peci di pasar. Kenapa kau heboh nyari peci? Bukan pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ada rambut Nabi? Karena ternyata Nabi itu waktu dia tahallul haji kan gundul, rambutnya itu dicukur, dibagi-bagikan kepada sahabat. Itulah yang banyak sekarang orang mengatakan ini rambut Nabi, ini rambut Nabi. Bagaimana kita bisa tahu itu rambut Nabi? Mudah saja, ambil mancis bakar. Kalau terbakar berarti rambut Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keberkahan-keberkahan. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah. Artinya antara dia dengan Nabi 2 abad setengah. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi, diusapnya mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. 3 tangga. Diusapnya mimbar Nabi, dicium. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berkah dari bekas tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapak kaki Abu Bakar Siddiq, tapak kaki Umar bin Khattab, tapak kaki Utsman bin Affan diucapnya dicium. Ini untuk menjawab nanti kalau jamaah tiba-tiba video saya sebar, kenapa Ustaz cium tangan Habib? Kenapa Ustaz cium tangannya? Mencium tangan itu maksudnya dicium pakai mulut. Banyak juga anak-anak sekarang suruh cium tangan. Itu bukan mencium, itu menempelkan ke kening. Ada pula saya tengok, ke pipi. Icium pakai mulut, ke tapak tangan. Dari mana dalilnya? Karena Anas bin Malik berkata, aku serumah dengan Nabi 10 tahun, ku cium tapak tangannya, atyabu min ri'il miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Di antara amalan-amalan barokah yang dilakukan. Kami ketika bertamu ke rumah Sayyid Ahmad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, didudukkannya saya di sampingnya, dipakaikannya saya sorban di kepala saya, lalu kemudian dikasihnya air minum, bekas air minumnya. Dia ingin tahu Abdul Somad ini termasuk orang yang suka mengambil barokah daripada habaib zuriat Rasulullah, daripada ulama salafuna saleh, tapi tidak hanya sekedar mengambil barokah dari fisik, mengambil barokah daripada ilmu jauh lebih utama, mengambil barokah dari sanad-sanad hadis, mengambil barokah dari sanad-sanad zikir, mengambil barokah dari sanad-sanad doa. Sanad itu apa? Silsilah-silsilah keilmuan. Kamu dapat hadisnya dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Gurunya dapat dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari mana? Dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari mana? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, orang-orang hebat luar biasa. Tapi mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit itu cerdasnya. Zaid bin Sabit lah yang diangkat sekretaris pengumpulan Al-Qur'an di pelepah korma, di tulang onta. Sahabat Nabi itu hafal Qur'an, tapi dalam bentuk tertulis tak ada. Yang hafal Qur'an meninggal 70 orang ketika memerangi nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu. Zaman dulu nabi palsu itu diperang. Zaman sekarang nabi palsu dicarikan pengacara gratis lembaga bantuan hukum atas nama HAM, hak asasi manusia. Makanya banyak nabi palsu bermunculan. Zaman dulu perang, mati. Rupanya dia punya tentara juga. Umat Islam tentaranya meninggal 70 orang penghafal Quran. Itu menunjukkan zaman dulu tentara-tentara hafal Quran. Kata Umar bin Khattab, aku khawatir ini penghafal Quran sudah meninggal, nanti Quran ini hilang. Mari kita bukukan. Dicarilah tulisan-tulisan yang ada di pelepah korma, di tulang onta. Ketuanya Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit? Karena dialah yang menulis surat-surat Rasulullah dalam bahasa Hebrew language, bahasa Yahudi. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Ta'allam tuhu wa hadaktuhu. Aku belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat. Yang bisa kita dengar cuma satu, thank you.
Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Dia berilmu. Tapi ketika jumpa dengan Abdullah bin Abbas, lebih mudah diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Sabit? Karena engkau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Barokah. Sekarang banyak orang tak tahu adat, tak tahu adab, tak tahu al-adab fauqal ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Itu 5 poin mendapatkan barokah-barokah dari hidup. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita bersama. Waktu sudah masuk jam 6.30. Waktu maghrib menurut waktu bulungan. Sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadis riwayat dalam Sunan Tirmizi, hadisnya hasan, tak ada ikhtilaf di antara ulama. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti bapak ibu sholat sunat isyraq, ketika bapak ibu sedang sholat sunat isyraq, itulah saya pulang. Itulah waktu yang paling aman untuk pulang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ini ada yang mengasih amplop pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Buya Abdul Somad barakallah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Yang pertama, tanggal 14 Juli saya bermimpi bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, bukan dengan saya. Keesokan harinya, kalau mimpi berjumpa dengan ulama, itu berarti kita semanhaj dengan ulama tersebut. Jadi kalau mimpi dengan Ustadz Adi Hidayat, berarti semanhaj dengan Ustadz Adi Hidayat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mungkin akan hafal Quran seperti Ustaz Adi Hidayat, lengkap dengan letak juz jilid alaman nomor itu, maka tidak dengan Ustaz Somad. Keesokan harinya dalam mimpi saya mendapatkan kabar bahwa Ustaz Adi Hidayat dikabarkan meninggal. Harap penjelasannya. Udah terjelaskan, itu orang yang tak suka saja, buzzer dan haters yang benci. Mimpi dengan ulama artinya kita semanhaj dengan ulama tersebut. Begitu kata Imam Ibnu Sirin dalam kitab namanya Tafsir Ahlam. Eran tahun lalu mau berkunjung ke sini dengan Ustaz Dery Sulaiman. Yang ketiga, harap dibacakan, tolong sampaikan salam kepada Ustaz Dery dan Ustaz Adidayat. Saya tak punya nomor Ustaz Dery, tak punya nomor Ustaz Adidayat, kita langsung saja. Assalamualaikum Ustaz Dery Sulaiman dan Ustaz Dery Hidayat, ada salam dari warga Bulungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai. Nah, nanti dikirimkan orang, ada aja yang motong tuh, nanti dikirimkan ke dia. Nah, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Supaya kita mendapatkan barokah hidup, barokah keluarga sakinah mawaddah warahmah, barokah anak menjadi soleh dan solehah, barokah rezeki supaya bisa berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah, barokah ilmu dan amal dalam amal soleh, barokah sampai bersama Rasulullah dalam surga jannatul firdaus. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzanban illa ghafartah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkanlah ya Allah.
barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan hidup kami. Barik lana fi amalina, berikan berkah pada umur kami. Barik lana fi amarina, berikan berkah pada usia dan amal kami. Barik lana fi arzakina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Barik lana fi biladina wa autanina, berikan berkah pada negeri kami. Barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau anugerahkan pada kami. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.